Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir untuk mengikuti upacara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023 dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Dekan yang bapak nah tadi. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih. Ayo duduk di mana? Saya sudah sampai di sana.
Jang. Membandingkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkadu kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Rasa luka hati, ku kembali dan menetap.
doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, yang maha bijaksana, bimbinglah kami dan para pemimpin kami ke jalan agar dapat melaksanakan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahman dan Rahim, berilah kami ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat, akhlak yang mulia, dan rezeki yang melimpah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dan bangsa kami dari segala musibah. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembina upacara, Om Sasila Naga Asamin. Yes. Oh, berarti kalau kehormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Bisa yuk.